Bagi para pejuang dan orang yang hidup pada masa penjajahan, makna paling nyata dari kemerdekaan adalah terlepas dari cengkeraman para penjajah. Namun setelah 73 tahun sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tentunya semakin sedikit generasi yang merasakan secara langsung makna kemerdekaan seperti yang dirasakan oleh generasi sebelumnya. Bagi generasi sekarang, memaknai kemerdekaan tentu dilakukan dengan cara yang berbeda. Setiap generasi punya perjuangannya sendiri dalam memaknai kemerdekaan ini. Marilah kita maknai peringatan hari kemerdekaan ini dengan berbuat yang terbaik dan berkarya untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, untuk tempat kita bekerja, dan untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Memaknai kemerdekaan bagi saya sebagai siswa, satu, giat belajar, kemudian kita harus aktif berpartisipasi baik di masyarakat maupun kegiatan bermuka biasa. Kemudian di dalam masyarakat kita harus pintar bergaul, baik itu pada teman atau orang yang lebih tua bagi kita. Terus arti merdeka buat kamu apa? Arti merdeka bagi saya itu adalah bebas, tapi bebas masih dalam batasan-batasan tertentu. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.